Bahan-bahannya udah lengkap. Dan saatnya aku meracik ramuan immortality. Ya, kalian tahu apa itu? Ramuan agar aku bisa abadi dan jadi yang terkuat di dunia Minecraft ini. Cuy. Ini juga. Wah. What the heck? Tuti, kamu lagi. Jangan masukin bahan sembarangan, kan jadi meledak. Wah, creeper. Mana? Hah, zombie. Mana? Mama? Unti? Apa? Muka tampanku berubah jadi buruk rupa gini. Gimana kalau gue jomblo seumur hidup? Tanggung jawab kamu. Kirain kamu marah karena gagal bikin ramuan immortal dan jadi yang terkuat di dunia. Ternyata gara-gara itu. Ini mungkin gak penting ya. Cuman aku pengen tahu aja. Tadi kamu masukin apa sih? Tali creeper. Ah. Sama kaki zombie. Inilah salah satu ketidakadilan dunia ini. Aku kan ceritanya jadi zombie nih. Terus kamu jadi creeper kan? Kulit aku jadi hijau. Sedangkan kamu, rambut sama bajunya doang yang berubah. Kamu tahu istilah ladies first? Ladies first kan artinya cewek duluan. Terus apa hubungannya? Artinya kamu jelek. Wah! Budi tolongin aku kebakar. Aku harus kemana nih? Aku harus kemana? Bisa gak sih pakai air aja? Kamu benar-benar jadi zombie sekarang, Mat. Sekarang kamu gak bakal bisa jalan-jalan pas siang. Soalnya nanti kebakar. Kampret lah. Curang ih. Kamu kok gak kebakar? Aku kan creeper. Creeper kan gak kebakar pas siang. Nih, pakai helm biar kamu gak kebakar. Kasih. Nasi udah jadi bubur. Terima aja lah nasibku jadi zombie. Tapi aku gak akan nyerah. Aku akan mencari obat penawarnya. Tenang aja Unti. Gak usah nangis. Senang. Ya. Pertama, kita harus cari bahan-bahan obat penawarnya. Aku masih bingung. Apa aja ya bahan-bahannya ya? Ah, udahlah. Coba aja semuanya. Wah, aku kayak karakter anime. Kawaii. Ayo. Pertama coba tanya villager deh. Siapa tahu kan mereka tahu. Pak villager, lama gak ketemu. Sehat pak? Kok diem aja pak? Sakit tenggorokan? Pak villager, lah malah lari. Aku bukan preman, ngapain lari? Mat, kamu lupa. Lupa apa? Sekarang kan kamu zombie. Iya anjir, lupa aku. Tapi cuma mukaku yang jadi zombie. Tapi tidak dengan hatiku. Cepat kamu lari, nanti keburu ada.
Bang Udin? Sehat, Bang? Awas, Undi, ada zombie. Zombie datang menyerang. Sini maju kalian, zombie kampret. Cuy. Lu lihat orangnya tinggal di sini enggak? Lu ngomong sama gua. Dia kemana ya? Udah 3 hari enggak kelihatan itu orang. Gatel tahu ini tangan pengen nabok. Maksudnya apa nih? Ye, masa lu enggak kenal? Kalau nggak salah namanya itu Tomat. Allah cuy, yang bener Keramat. Yang bener Mamat, be. Iya, gue juga kesal sama itu orang. Tapi sekarang dia ngilang. Paling dia lari ketakutan sama kita. Itu mulut. Mending kita ngopi yuk. Lu itu harus sosialisasi sama sesama zombie. Jangan nolep di rumah mulu. Jadi dia deketin cewek 3 bulan tapi cuma dianggap babu. Kocak anjir. Parah emang itu cewek. Lu juga jangan mau jadi bucin. Kalau udah jadi bucin suka buta, terus dimanfaatin sama cewek. Lu kira gua bego bisa digituin? Ayo kita pulang aja. Kucing aku di rumah belum aku kasih makan. Bentar, belum habis nih kopiku. Eh, lu tahu enggak Iron Golem di depan sana itu? Yang kemarin habis nabok lo. Kata orang tuh dia main pesugihan. Lah kok gitu? Gimana gak pesugihan coba? Dia cuma jadi satpam, tapi punya rumah tingkat 10, mobil 7, terus bini 13 lagi. Pesugihan gak tuh? Fix pesugihan dia itu. Hei mak, keburu punya kursi itu kucingku. Weh, oper. Kiri. Gul. Nendang bola aja kagak bisa. Main ML aja lu. Itu apa ya? Oh, cuma diamond. Kemarin si anak Enderman kan gua tanya tuh, 2 tambah 2 berapa? Terus dia jawab 4. Yang benar kan 15. Gimana sih? Anjir.